berikutnya kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari perwakilan TPN Ganjar Mahfud, Bapak Satya Haragandi, SSI MMMBA. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih. Materi ini. Wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ini walaupun saya belum pernah ke sini, tapi saya merasa dekat karena anakku baru lulus dari metalurgi. Baru lulus. Saya bilang, kamu kok bisa lulus tuh, Dek? Orang kerjaan lu main gaplen terus. Jadi bagaimanapun juga merasa dekat dan merasa menjadi bagian daripada keluarga. Saya Satya Haragandi, saya tim TPN Ganjar Mahfud. Di sana saya sebagai dewan pakar, tapi sekaligus juga yang bertanggung jawab sebagai untuk mengkompil semua masukan-masukan terkait dengan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi semua masukan-masukan baik dari kampanye maupun dari masyarakat masuk ke tim saya untuk saya filter, dan saya sangat berterima kasih hari ini karena masukannya betul-betul kerasa sebagai apa yang memang harus dieksekusi. Ini banyak sekali masukan ini seringkali ada di utopia, ya, maaf bahasanya mungkin, karena banyak masukan-masukan yang memang dari sisi regulasi baik, dari sisi global view-nya baik, tetapi ketika kita mulai bicara practicality and how to execute, itu biasanya yang kita juga lihat sebagai titik-titik lemah. Hari ini Bang Tommy dan masukan dari teman-teman panelis yang lain tadi menunjukkan bahwa ini memang sesuatu hal yang real. Ini juga sikap daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Jadi kami tidak berada pada posisi untuk bilang bahwa hilirisasi jelek, enggak. Belum sempurna, iya. Punya banyak masalah teknokrasi di lapangan, iya. Kami sadar itu. Tapi begitu banyak yang bisa dihasilkan dan bisa diperbaiki dari situ. Kenapa? Pertama, next. Kita mesti sepakat dulu ya, di ruangan ini nih. Karena kalau kita bicara mengenai hilirisasi, industrialisasi, tadi ada satu hal yang tadi sentuh. Kita melihat ke depan ini, pada setuju nggak dengan 2045 Indonesia Emas? Kalau setuju, berapa tingkat pertumbuhan yang kira-kira kita ingin capai? Ada angka mungkin? 4%. Kasian amat 4%, sekarang aja 5%. Makanya nggak jadi 2045. Harusnya bicara. Ya, baik. Memang hitungannya betul, Mas Tommy. Minimum memang 7. Apindo kemarin saya tanya begitu, dia bilang wah kalau bisa 8. Gitu ya. Loh, kok bisa? Kehilangan kita dari sisi korupsi itu besar banget. Sekian puluh persen daripada APBN kita. Kalau kita bisa lakukan sesuatu di situ, dan ini memang keahliannya Pak Mahfud. Mestinya ada banyak angka-angka yang jumlahnya ratusan triliun yang bisa bisa direalokasi untuk program-program yang lebih bermanfaat. Tapi tujuan dasarnya apa sih, Max? Tujuan dasarnya sebenarnya sederhana, bahwa kalau kita tidak bicara mengenai 7%, ada angkatan kerja teman-temannya Bang Melki dan adik-adik yang lain yang setiap tahun yang membutuhkan kira-kira sekitar 3,5 juta lapangan kerja begitu mereka keluar dari sekolah. Ini yang menjadi kepedulian Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Anak-anak kita, future leaders kita, bagaimana kita bisa menyentuh mereka dan memastikan bahwa apa teknokrasi yang kita lakukan itu memang terasakan. Sehingga Indonesia betul-betul merasakan adanya bonus demografi. Kita tidak lagi bicara mengenai industrialisasi dan hilirisasi kalau begitu. Kita bicara mengenai elemen-elemen apa yang penting untuk kita perhatikan dan kita carikan jalan keluarnya bersama-sama. Karena program-program dari paslon yang lain juga saya pikir juga tujuannya sama untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Caranya yang berbeda. Dalam hal ini kami memang melihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi
dan juga diamini oleh paslon kedua, ini sesuatu hal yang memang kita lihat paling realistis saat ini. Yang membedakan adalah bagaimana caranya. Kenapa manufacturing kita dan dalam berapa tahun terakhir ini turun? Next. Kita bisa melihat di sini, tadi yang disampaikan sama Bang Tommy, rata-rata di atas 25% kontribusi industri terhadap PDB. Next ya. Ini posisi kita. Kita ada di 18-19%. Sementara minimal kalau kita mau punya dan bisa menjadi negara industri yang baik, kita harus di atas 25%. Otokritik buat diri kita sendiri adalah kenapa? Oke, ada import yang meningkat, terus ekspor non migasnya turun dan lain sebagainya. Ada ease of doing business yang rendah, tapi ada satu hal yang juga penting. Ternyata mesin industri kita, mesin ekonomi kita dari sisi industri, ini mesin-mesin lama ini. Penguasaan teknologi kita di area industri masih sangat terbatas. Jadi industri kita masih menggunakan atau mungkin masih berkutat pada industri yang low dan medium. Ini salah satu masalah real yang kita harus hadapi bersama. Dan saya pikir lembaga seperti FTUI, lembaga seperti universitas kita tercinta, ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong ini. Karena kita nggak bisa berharap lompatan industrialisasi ke 25 atau mungkin lebih tinggi daripada itu kalau kita nggak bicara bagaimana industrinya naik kelas. Tadi kita bicara nikel, hilirisasi, SPAL. SPAL yang diundang masuk, yang masuk Cina. Yang apa namanya, yang ditambang 1 ton, limbahnya 1,5 ton. Masih banyak B3-nya gitu ya. Mestinya kita sudah bisa melakukan efisiensi yang lebih tinggi dengan teknologi yang lebih tinggi, sehingga juga limbah yang dikeluarkan juga limbah yang lebih bersih, walaupun nggak bisa sebersih mungkin. Nah, thinking proses ini, teknokrasi ini adalah hal-hal yang menarik kami. Dan kami ingin belajar lebih jauh. Karena dari sisi kami, kami melihat bahwa reality-reality yang tersembunyi di balik data-data yang penting tadi itu, ini mesti carikan jalan keluarnya. Kenapa? Kalau kita ingin punya 17 juta lapangan pekerjaan buat adik-adik kita yang akan masuk ke dunia kerja, pilihannya terbatas. Hilirisasi, kita hanya bicara tadi tambang. Ada sedikit mengenai CPO dan lain sebagainya. Nggak ada yang bicara mengenai marine hilirisasi. Blue technology. Banyak hasil-hasil laut kita yang tinggal mungut nih. Nilai tambahnya nggak ada. Atau nggak banyak. Gitu. Kita lagi mencoklatkan laut. Jadi kakak-kakak dan bapak tersayang sih. Ekonomi coklat. Nanti ada coklat, ada hijau, ada macam-macam tadi mas. Memang kita melihat adanya sektor-sektor unggulan yang memang harus diperluas untuk hilirisasi. Sehingga proses industrialisasinya juga terukur dan harus memungkinkan kita untuk memanfaatkan dan mengundang teknologi-teknologi tinggi untuk masuk. Tantangannya buat kita semua, kalau tadi Bang Faisal bicara mengenai, kok ini ke Cina semua gitu, tantangannya buat kita semua simpel kok. Kita maunya begini, tapi gimana lebih banyak nih? Apakah itu Cina atau bukan non-Cina? Sebenarnya kan nggak masalah buat kita sejauh itu memang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat gitu ya. Celakanya yang mau selalu masuk dari sana gitu. Makanya kemarin kita beberapa kali ketemu dengan kedutaan besar asing, saya sampaikan sama mereka. Anda mengeluh mengenai hilirisasi, downstreaming, but when we open our door for you untuk melakukan sesuatu, you don't do anything. Ya, itu kan our business, we detach our country dengan our company dan lain sebagainya gitu. Ya, do something dong kalau lo mau, jangan selalu minta terus, tapi lo juga akan melakukan sesuatu. Jadi, banyak hal yang kami bisa minta tolong sebenarnya gitu, karena kami memiliki beberapa program-program, tetapi
saya nggak pengen menjelaskan berapa program. Mestinya dengan apa yang saya jadikan pengantar tadi bisa memahami bahwa apa yang menjadi kepedulian kami lebih dalam. Mungkin buat Mas Andi, saya punya question, mungkin masukan Mas. Karena kita melihat bauksit ini harusnya penting, tapi di situ masuk dalam nomor 4 setelah yang lain gitu untuk hilirisasinya. Apakah ada memang handicap-handicap yang perlu diketahui sehingga ketika kita menyiapkan program yang terkait dengan bauksit itu kita bisa lebih tahu do and don't-nya di situ untuk maju ke depan. Dan memang saya juga melihat dari presentasinya teman-teman dari Departemen Perindustrian, ini tidak mengkaitkan program-program yang sangat bagus tadi itu dengan lapangan kerja dan I-Core-nya, Mas. Padahal ini I-Core ini kan menjadi salah satu tantangan kita juga gitu. Gimana kita yang tadinya 6, kalau di kami kita bicaranya 4. Ya, jadi kita pengennya 4. Kenapa bisa 4? Kalau teknologinya memang bisa dinaikkan, mestinya ekornya akan ikut turun dengan bagus gitu. Itu untuk Mas Andi. Kalau untuk Mas Tommy, waduh ini bagus, banyak banget Mas yang kita bisa pelajari. Karena ini Mas Tommy ini tadi masukan-masukannya dari, saya merasa ini dari praktisi, jadi banyak hal yang relate ke kami. Memang pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana tadi yang sudah disampaikan juga sama Paslon 2, mass balance ini bisa kita konversikan lebih jauh untuk kaitannya dengan lapangan kerja, Mas. Karena kita nggak punya sense. Kalau kita bisa melakukan ini, tidak hanya berapa banyak kira-kira perhitungan monetisasi daripada mass balance yang lebih tepat, tetapi juga berapa banyak lapangan kerja yang bisa kita buka dengan situ. Dan harapannya memang lapangan pekerjaan yang berkualitas. Bukan hanya lapangan pekerjaan yang sekedar administratif yang mungkin kalau di Freeport itu teman-teman Papua itu kebanyakan dikasihnya lapangan pekerjaan yang di bawah gitu ya. Sementara bule-bule Australia biasanya di middle, bule Inggris agak ke atas, bule Amerika di paling atas gitu. Jadi mungkin kita membutuhkan masukan lebih lanjut Mas Tommy, dan saya yakin ini akan menjadi awal daripada sebuah diskusi yang berkelanjutan. Karena memang kami ingin tidak hanya program untuk kampanye, tetapi jauh daripada itu kami juga menyiapkan kedalaman program yang bisa kami eksekusi. Kata kuncinya eksekusi. Dan itu yang menjadi tema daripada kampanye Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa semua yang disampaikan sama beliau, semua yang ingin dilakukan oleh rakyat, memang harus bisa dieksekusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.